sekalian gue ngetes lampu gue jauh, udah gue ganti posisinya agak di bawah RMT27. Ini duanya tuh, ini satu biji. Kalau buat foto-foto bagus nih, kalau buat video agak susah nih. Oke guys, selamat kembali lagi ke channel gua. Ini gua baru bisa NR. Sekalian mau hati foto di daerah mana ya, gua lupa nih. Sepanjang panjang jalan nanti ada flyover, nanti kita di ngopi situ dekat jembatan. Sekalian gua mau ngetes lampu gua. Ini lampu gua pakai D2 jarak jauh, udah gua ganti posisinya agak di bawah. Agak di bawah tuh. Ini depan gua Iqbal. Udah ganti konsep, gua jadi mau jadi supermoto tapi masih kayak tubular. Kita ngambil kiri guys, lebih santai. Memang gelap. Ini sepanjang jalan ini mah gelap banget ini. Mau ngetes lampu, mau ngetes lampu L4X. Agak enak ya depan ya ada mata, ada mobil. Ini D2. Ini DM kan, ini Wahid. Wahid MT27. Ah, jarak jauhnya kagak bisa nih gue ngetes. Pakai D2 aja lah. Ya, kita riding santuy aja, menikmati indahnya kota Jakarta. Pengen coba L4Z nyala nih, seperti ini contohnya guys. Wow, keren. Cuma sama D2 jadinya. Ini kita coba pakai L4Z, matikan D2 nya tuh. Ini satu biji. Waduh. Nah. Lah, malah kalau sini gua. Enggak apa-apa lah. Kita nanti ke kiri lagi. Ini jalur cepat sebenarnya, jalur cepat. Kita coba lagi pakai D4. Terang banget ya. Sebenarnya kalau buat ngetes di ibu kota mah kurang enak sih di lampu L4Z nya. Kalau saat touring tuh lebih joss lah. Mata gua agak buram kalau malam. Kecepatannya sampai. Lah, biasanya kok kopi di sini.
Masih dulu. Hah? Mana? Bentar banget ya, gue udah jauh. Gue kira jauh. Emang gak pernah lewat sini gue. Iya, namanya gue gak tahu namanya ini, jembatan apa ya. Kalau buat foto-foto bagus nih. Kalau buat video agak susah nih gue. Oke, nanti lagi gue lanjutkan.